Jom kita kenali 4 jenis buah tempatan Malaysia. Sebelum itu, sila like, share dan komen serta subscribe channel ini. Viral Video Channel. Okey. Yang pertama, buah durian. Buah durian dikenali juga sebagai raja buah ataupun king of fruit di Malaysia. So, this is durian. Ini pula buah rambutan atau lebih dikenali sebagai rambutan gading. Rambutan gading ini berwarna kuning. So, this is rambutan, yellow rambutan ataupun rambutan gading. Rasanya manis dan sedap. Ini juga buah rambutan, tetapi ini rambutan merah. This is rambutan, red rambutan. Rasanya juga sangat manis, sedap. Sangat popular di kalangan rakyat Malaysia dan juga rakyat luar negara. So, this is rambutan. This is red rambutan. Untuk yang terakhir sekali ataupun buah tempatan yang keempat adalah manggis. This is manggis. This is mangosteen. Kulitnya hitam tetapi isinya putih dan juga manis. Ada penggemar manggis di sini. Saya antara salah seorang penggemar buah manggis ya. Sangat sedap. Nanti kita lihat di dalamnya. Sangat cantik, putih, bersih walaupun hitam kulit. Yeah, this is mangosteen. Okey semua, sehingga kita berjumpa lagi di lain-lain video. Jangan lupa untuk like, share dan komen dalam video ini. Terusnya sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk anda mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru daripada channel kami. Semoga terhibur. Terima kasih.